Oktober nanti puluhan kapal pesiar asing bakal tur ke Halmahera Selatan. Puluhan kapal pesiar dari sejumlah negara di benua Eropa dan Amerika akan tur ke Pulau Bacan Halmahera Selatan pada Oktober 2023 nanti. Kegiatan tur tersebut diperakarsai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan Halmahera Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Maluku Utara yang akan dijadikan tempat berlabuh. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Selatan Ali Hasan mengatakan, puluhan kapal pesiar ini akan menetap selama 3 hari di Pulau Bacan. Oleh karena itu, pihaknya berencana menggelar Festival Saruma Milenial guna mempromosikan destinasi wisata bahari, kuliner, dan kebudayaan Halmahera Selatan. Ali menyebut Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik juga akan dijadwalkan menjemput para turis asing di puluhan kapal pesiar tersebut. Mantan Kepala Dinas PUPR Halmahera Selatan ini juga menambahkan, dalam kegiatan tur wisata ini akan dimulai dari Nunukan Pulau Kalimantan, di mana puluhan kapal pesiar tersebut berwisata mengelilingi pulau-pulau di Indonesia hingga berlabuh di Pulau Bacan Halmahera Selatan. Saruma Milenial. Iya, insya Allah kalau dalam kegiatan itu kami sampai saat ini pada saat ini kunjungan itu ini kapal-kapal reliak itu kami sudah mempersiapkan dengan persiapan Saruma kegiatan festival ya. Kegiatan ini Saruma Milenial itu kita mempersiapkan. Untuk mempromosikan. Iya, mempromosikan kuliner, ini kuliner dan destinasi wisata dan mungkin budaya juga ya, budaya juga. Ada yang sekitar berapa kapal pesiar itu? Yang tercatat sampai sekarang ini yang terdaftar di Kementerian Marve itu kurang lebih 30-an sampai saat ini. Yang kemarin satu bulan kemarin sudah 30. Insya Allah mungkin bertambah akan bertambah itu. Di bulan September ini akan tiba di Halmahera Selatan. Oktober. Masuk di Halmahera Selatan karena pintu masuknya dia mulai dari Nunukan di Kalimantan. Sampai sini. Setelah saya konfirmasi dengan kemarin kita mungkin menjemput di sana dengan mungkin Bupati juga ikut ini menjemput juga di sana insya Allah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.